itu dilakukan oleh saksi Anas Makmun pada tanggal 20 September 2014 suatu saksi Anas Makmun berada di Jakarta. Ini merupakan permintaan uang kepada penyidik Talpama untuk keterangan saksi bulan dari Mas Menurung tidak dilakukan dan alasan penyidik Talpama sedang berada di Singapura. Semua saksi bulan dari Mas Menurung dalam keterangannya dalam bukti tim 2 berupa keputusan nomor 116 Irsus DPK 2014 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa bulan dari Mas Menurung ada menjelaskan bahwa menurut terdakwa Anas Makmun meminta uang ke PT Duta Palma karena malam pertemuan dengan Surya Darmadi, Sulher Kerta, Sulher dari pertemuan dan terdakwa tidak pihak Duta Palma menjanjikan uang operasional buat Anas Makmun. Bahwa terdakwa sempat memarahi Sulher dari pertemuan kalau pihak PT Duta Palma tidak bertanggung jawab. Menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sesuai kesaksian buat dari Mas Menurung ada janji memberi uang sebesar 8 miliar dan akan diberikan lebih dahulu 3 miliar dan sisanya 5 miliar lagi akan diserahkan setelah revisi RTR disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan apakah benar saksi Anas Makmun ada menerima uang $50 dari saksi buat menerima Mas Menurung yang berasal dari PT Duta Palma yang diberikan melalui terdakwa Surya Kerta. Menimbang bahwa dari keterangan saksi buat menerima Mas Menurung dan saksi Anas Makmun, saksi buat menerima Mas Menurung berikan uang $50 serta 3 miliar rupiah kepada Anas Makmun pada tanggal 18 September 2014. Ini membawa permintaan uang dari saksi Anas Makmun kepada saksi Bulan Menjadi Mas Menurung melalui sambungan telepon adalah pada tanggal 20 September 2014 atau 2 hari setelah diterima uang dari saksi Bulan Menjadi Mas Menurung. Menimbang bahwa menjadi sakit kalau benar saksi Anas Makmun sudah menerima $50 setelah 3 miliar dari Duta Palma melalui Surya Kerta dengan janji sisa 3 miliar akan diberikan kepada diberikan kalau revisi RTR disetujui dan ditandatangani Menteri Kehutanan, maka akan janggal kalau saksi Anas Makmun meminta lagi 2,9 miliar hanya dalam waktu 2 hari setelah menerima uang senilai 3 miliar dari Duta Palma. Dan pastinya juga saksi tahu sisanya baru akan diberikan setelah revisi disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Dan bila hal ini bukan yang keterangan saksi bulat menerima Mas Menurung dalam perkara ketiga saksi bulat menerima Mas Menurung sebagai terdakwa yang menyatakan bahwa menurut terdakwa Anas Makmun minta uang ke Duta Palma karena malam pertemuan dengan Surya Darmadi, Surya Kerta, Sulher dan terdakwa ia Duta Palma menjanjikan uang operasional buat Anas Makmun. Bahwa terdakwa sempat memarahi Sulher dari pertemuan kalau pihak Duta Palma tidak bertanggung jawab, maka Mesakim lebih yakin bahwa belum ada pemberian uang dari saksi bulat mendalim Mas Menurung kepada Anas Makmun yang berasal dari terdakwa Surya Kerta. Menimbang dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa keterangan saksi Anas Makmun berubah-ubah dan tidak konsisten serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi bulat mendalim Mas Menurung baik sebagai saksi dalam perkara maupun sebagai terdakwa dalam perkara keputusan nomor 116 Irsus DPK 2014 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Budak Pendiri Mas Menurung serta tidak pula sesuai dengan acara konstruksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Lima hadir ahli dan terdakwa Dr. Khair Huda S.M.H. yang dihadirkan pada seluruh terdakwa di persidangan pada pokoknya berpendapat saksi yang disaksikan tidak terlalu sesuai dan keterangan-keterangan sebelumnya sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara yang lampau dan sekarang sebagai saksi dalam perkara ini menyangkut peristiwa yang dialami sendiri dan tidak sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dan lainnya adalah saksi yang tidak dapat dipercaya dan keterangannya tidak dapat dipercaya. Menimbang bahwa saksi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ahli Dr. Heruda istilahnya tersebut ditambah lagi saksi Anas Makmun sudah berlupa, maka dengan demikian saksi dari saksi Anas Makmun tentang adanya memberi uang $50 serta 3 miliar rupiah kepada saksi Anas Makmun melalui saksi bulat dari Mas Menurung yang berasal dari Duta Palma dan terdakwa
murid tetap harus dinyatakan tidak berdosa. Menimbang bahwa untuk undangan perkutukannya pada halaman 409 meminta agar keterangan saksi dari satu firman harus disampingkan dengan alasan bahwa ahli satu firman memiliki jabatan sebagai salah satu pimpinan PT Duta Palma Perwakilan Riau sekaligus mempunyai hubungan kebetulan karyawatan keponakan dari Surya Darmani, sehingga keterangan yang disampaikan oleh ahli satu firman tidak objektif. Menimbang bahwa saksi ahli satu firman adalah saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dan saksi dari satu firman tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan terdakwa sebagai tetap. Lagi pula ketika sedangkan saksi dari satu firman dihadirkan kepada persidangan tidak pernah dipermasalahkan oleh penuntut umum. Menimbang dengan alasan-alasan demikian maka permintaan penuntut umum agar keterangan saksi dari satu firman disampaikan harus ditolak. Pembuatan surat tuntutan halaman 410 berdasarkan berita acara tertulis untuk umum mengatakan sejatinya saksi dari satu firman membenarkan dia langsung terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada Bapak Dimas Manurung pada tanggal 18 September 2014 di dalam kamar 518 Hotel Alilita. Pembuatan pendapat untuk tersebut pun menyisakan dalam kesimpulan yang tidak tepat. Ikutnya saksi dari satu firman dalam tertulis itu dengan memerankan dirinya sendiri bukan berarti dia membenarkan dia adanya penyerahan uang dari Surya Tetap pada saksi bulan kemudian Pantruk sebagaimana yang disampaikan oleh saksi dari saksi firman persidangan bahwa saksi tidak ada melihat ada pemberian sesuatu dan terdakwa kepada saksi bulan kemudian Mas Pantruk keterangan saksi persidangan direkam secara elektronik. Dimana dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di maklum di atas hanya saksi bulat dari Mas Manuru yang menyatakan ada menimbang buah amat coklat dari terdakwa sebagai terkait di arah kota wajah Duta Pekan Baru yang satu berisi dolar Singapura setelah 3 miliar untuk saksi Anas Mamun dan satulah amat lagi berisi uang dolar setara 600 juta rupiah untuk saksi bulat dari Mas Manuru dalam kamar 514 Hotel Alia Duta Pekan Baru yang keterangan saksi bulat dari Mas Manuru telah dibantah oleh terdakwa dan saksi yang diterima menyatakan tidak ada penyerahan uang dalam uang dari terdakwa kepada saksi bulat dari Mas Manuru. Menimbang dalam hukum pidana di dalam ajaran sunus testis artinya satu saksi bukan saksi. Dengan demikian keterangan satu saksi tanpa dimulai lebih lain sebagai maksud dalam pasal 184 ayat 1 kuap maka keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pidana. Menimbang bahwa keterangan saksi bulat dari Mas Manuru tentang adanya penyerahan uang kotokan dari Surya Tirta di luar Pak Yaduta yang satu di sekolah Singapura setelah 3 miliar rupiah untuk saksi Anas Mamun dan satu amplop baru di sekolah dolar Singapura setelah 650 miliar rupiah untuk saksi dua dari Mas Manuru dalam kota Pak Yaduta dan baru yang hanya didasarkan kepada keterangan saksi bulat dari Mas Manuru saja dan tanpa didukung oleh bukti bukti lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus ditolak dan menyatakan tidak. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan khusus di atas, maka unsur memberi sesuatu harus menyatakan tidak terbukti. Menimbang unsur kedua dalam pasal yang bersifat alternatif, yaitu unsur memberi sesuatu atau menyediakan sesuatu, dan oleh karena unsur memberikan sesuatu tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan unsur menjadikan sesuatu. Menimbang bahwa, sebagaimana telah pertimbangan sebelumnya, menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu untuk memberi sesuatu atau menjadikan sesuatu tidak oleh karena unsur memberikan sesuatu tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan unsur menjadikan sesuatu. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa terdata surat pemberian humas kerja manajer perizinan dan dokumentasi di Tapa Makruh, kantor perwakilan Tanwar Riau, memasukkan permohonan kepada Gubernur Provinsi Riau dengan surat kepada Jenderal BPN dari data pertama garing 8 Romawi garing 042 garing 2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya meminta saksi Anas Mamun selaku Gubernur Riau mengusulkan atau mengakomodir lokasi perusahaan PT Palma 1, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Delit Utama, serta PT Siberia Subur
yang berada di Kabupaten Indra Giri sebagai lokasi perkebunan ke dalam revisi usulan RT RW Provinsi Riau. Menimbang bahwa untuk pengurusan masuknya lokasi perusahaan tersebut ke dalam revisi usulan RT RW Provinsi Riau, terdakwa bersama saksi Zulher selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Surya Darmadi selaku Omda PT Duta Farma Group mendatangi rumah dinas Gubernur Riau pada tanggal 20 Agustus 2014 di mana dalam pertemuan antara Surya Darmadi dengan saksi Anas Mamun selaku Gubernur Riau tersebut, Surya Darmadi menyerahkan surat permohonan nomor legal BPN dari garis datar PKU garis 8 Romawi garis 42 garis 2014 tanggal 19 Agustus 2014 tersebut yang langsung di disposisi saksi Anas Mamun yang isinya waktu dibantu dan adakan rapat dengan perhubungan kehutanan asisten terkait segera Ubri 20 garis 8 garis 14 yang selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 malam tadi sekitar jam 19 atau 20 menit terdakwa dan Surya Darmadi mendatangi saksi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Selanjutnya saksi bulan medali emas Madiun datang ke kantor diskon tersebut dan dikenalkan dengan Surya Darmadi selaku pemilik perusahaan PT Duta Farma dan terdakwa selaku pegawai PT Duta Farma dengan mengatakan bahwa orang PT Duta Farma ini ingin mengurus pelepasan hutan dan sudah ada rekomendasi dari Bupati dan mau ketemu dengan Gubernur tapi belum bisa dan meminta saksi bulat medali emas Madiun menyampaikan pesan kepada Gubernur Riau yaitu PT Duta Farma ingin memasukkan lokasi kebunnya yang ada di Indra Giri ini ke dalam program revisi RT RW Riau yang membutuhkan persetujuan dari Gubernur Riau dan selanjutnya sesuai kesaksian Zulher. Sewaktu saksi bulat medali emas Madiun melihat dokumen yang dibawa terdakwa dan berkata, luas sekali lahannya. Kalau satu hektar saja satu juta ini sekian miliar ini. Dengan itu saksi mengatakan kalau masalah uang saksi tidak mau ikut campur dan tidak bertanggung jawab dan keluar ruangan dan beberapa saat terdakwa bilang sudah selesai dan sewaktu Surya Darmadi keluar ruangan dan berpapasan dengan saksi saat itu menjelang Surya Darmadi mengatakan bila itulah sudah minta duit, minta saham dan minta duit lagi mana mintanya tidak baik-baik lagi menyimpang bahwa sesuai kesaksian bulat medali emas Madiun bahwa waktu itu Surya Darmadi menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Gubernur Riau Anas Mamun sebesar 8 miliar dengan perincian 3 miliar diserahkan di depan dan 5 miliar setelah revisi ditandatangani oleh Menteri Kehutanan apabila lokasi tubuhnya dimasukkan ke dalam program revisi RTRW Provinsi Riau. Dan Surya Darmadi juga menyampaikan kepada saksi akan memberikan uang sebesar 750 juta dan sewaktu akan keluar ruangan terdakwa memberikan sebuah amplop warna coklat dan menyatakan di dalam amplop ada duit 100 juta. Menimbang bahwa dari keterangan saksi bulat medali emas Madiun dan saksi Ceket Iskandar dalam perjalanan pulang dengan mobil saksi Ceket Iskandar ditelepon oleh saksi bulat medali emas Madiun yang memberitahukan hasil pertemuan malam itu bahwa PT Duta Farma ingin memasukkan dalam usulan dan dijawab oleh saksi Ceket Iskandar terserah perintah Pak Gubernur atau atasan saksi langsung. Pada waktu bertelepon itu saksi bilang yang dari Mas Madiun juga menceritakan adanya janji dari PT Duta Farma untuk memberikan uang. Menimbang sesuai kesaksian bulat dari Mas Madiun dan saksi Anas Ma'amun pagi hari pada tanggal 18 September 2014 segera saksi Ceket bilang saksi bulat medali emas Madiun menyampaikan kepada Anas Ma'amun yang menjelaskan permintaan dari Surya Darmadi agar lokasi hubungnya dimasukkan ke dalam program revisi RT yang diprovinsi Riau. Dan saksi membisikkan kepada saksi Anas Ma'amun kalau PP bisa menjanjikan uang sejumlah 8 miliar dan akan memberikan di awal sejumlah 3 miliar dan yang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti serbu. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka berdasarkan pasal 191 ayat 3 juntuh pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 KUHP terdakwa yang sedang ditahan di Pengadilan Negara harus dibebaskan dari tahanan tersebut sesudah putusan ini diucapkan. Memulihkan terdakwa yang terus dari segala dakwaan agar berterdakwa terbukti pulihkan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya. Memulihkan terdakwa tidak terbukti bersalah dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan pasal 212 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 KUHP menyediakan perkara yang akan dibebankan kepada negara. Memulihkan pembelaan yang dibutuhkan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut bisa disendapkan secara sesuai dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas. Waktu pada diri dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 A dan pasal 13 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 5 ayat 1 pasal 2 pidana sebagaimana dalam dakwaan tentang terdakwa atau nama kedua. Sehingga demikian pembelaan dari terdakwa tidak memenuhi lagi. Di pembangunannya satu barang bukti yang jadi oleh jaksa penuntut umum yaitu perumahan pada pasal 124 ayat 1, 2, dan 3 akan menetapkan sebagaimana dalam tahap amat tadi. Memperhatikan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang pencari pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan tindak pidana korupsi serta peraturan main yang berhubungan dengan ini. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Suhaery Tertak tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan pertama dan alternatif kedua. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut. Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harta serta martabat. Empat, memerintahkan jaksa penuntut umum segera membebaskan terdakwa dari hukuman negara setelah putusan ini dibacakan. Latar belakang bukti berupa nomor satu punjal kopi teks muka putusan derajat deskripsi muka lampiran sampai dengan nomor urut 303 berupa satu buah kompet disk CD tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi DPD RSN MAP 633 PL 0700264421 yang dalam terdapat 18 AR seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Bebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang putusan majelis pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan Kota Baru pada hari Jumat tanggal 8 September 2020 oleh Surat Tempoh 1902 Saru Bidana dan Mepot Piko Gabina Darwis masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam persidangan pembukaan umum secara video konfer pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 berhakim ketua dan yang didampingi para anggota tersebut dibantu oleh Nur Ismawati wanita pengganti pengganti tindak pidana korupsi pada Provinsi Kota Baru Yari Ilmur Aris Azhari dan kawan-kawan untuk para Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan terdakwa yang didampingi pada sebelumnya yang dilakukan secara video konferensi. Ya.